Siapa sih yang bukan gamer zaman sekarang? Pengen beli game original tapi bingung cara belinya gimana? Karena metode pembayaran yang cukup rumit seperti kartu kredit yang tidak bisa didapatkan dengan mudah oleh sebagian orang. Tenang aja sob, kamu bisa beli game PC apa aja di sini. Baik itu untuk koleksi pribadi, hadiah ke pacar, maupun hadiah untuk sanak keluarga. Cek aja link pembeliannya di bagian deskripsi. Pertama-tama, perlu kalian ketahui sumber yang aku jadikan acuan dalam pembuatan video ini adalah dari situs paman VK2ZOI yang bisa kalian cek pada bagian deskripsi. Jadi, mari kita mulai dengan menilik perbedaan desain antara antena floorpot versi VHF dan dual band. Well, tidak jauh berbeda kan? Untuk yang bekerja di setengah lambda, hal yang paling menonjol dari antena floorpot dual band adalah adanya penambahan lapisan aluminium dengan panjang tertentu di lapisan terluar pertengahan tabung pipa VVC-nya. Dikutip dari situs vk2zoi.com bahwa lapisan aluminium inilah yang bertanggung jawab untuk menjaga matching impedansi pada kedua pita frekuensi radio, yakni VHF dan UHF. Sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, apakah bahan yang melingkupi lapisan ini harus selalu aluminium? Tentu tidak. Berdasarkan situs vk2zoi.com bahwa material lapisan bisa menggunakan lapisan aluminium, lapisan tembaga, lapisan kuningan, hingga lapisan seng yang biasa digunakan di atap rumah. Sekarang, mari kita mulai perancangannya. Dimulai dengan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, seperti selotip plastik bening, selotip aluminium, antena floorpot versi VHF, SVR meter, transmitter, dan perlengkapan alat tulis lainnya. Oh ya, bagi kalian yang belum melihat video perancangan antena floorpot versi VHF, aku sarankan untuk melihatnya dulu pada bagian atas berikut. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah kalian harus memperhatikan bahwa penambahan lapisan terluar ini memiliki beberapa parameter penting, seperti panjang hingga lokasi penempatannya. Untuk panjangnya, kalian bisa lihat bahwa lapisan ini membutuhkan panjang sekitar 23,5 cm dengan lokasi penempatan di 34,5 cm dari atas bagian antena. Langkah kedua, setelah kita tahu dimensi dan penempatan posisi lapisan ini, mari kita mulai dengan menyiapkan kertas, pulpoint, penggaris, dan gunting. Sekarang, atur panjang kertas hingga dimensinya sesuai dengan dimensi lapisan terluar sesuai ilustrasi antenanya tadi, yang memiliki panjang sekitar 23,5 cm. Hati-hati sob, jangan sampai salah ukur panjang pipa pribadi masing-masing. Setelah itu, pastikan terlebih dahulu bahwa panjang kertas sesuai ilustrasi. Sekarang, mari kita siapkan selotip aluminium dan potong sesuai dimensi kertas tadi. Lalu, lapisi permukaan kertas dengan aluminium secara penuh hingga tidak bersisa. Mohon maklum, pemasangannya agak tidak rapi ya, karena terganjal dengan posisi kamera juga. Oh ya, kalau kalian beli, pasti pengerjaannya akan lebih rapi dari ini. Cek aja link pembeliannya di deskripsi di bagian bawah. Mungkin ada pertanyaan, mengapa lapisan aluminium ini kita pasang di secarik kertas? Tujuannya adalah, ketika lapisan aluminium ini dipasang di antena, kita bisa mengatur posisi lapisan ini hingga dimensi lapisan aluminium ini sesuai kemauan kita untuk menyesuaikan hasil VSWR-nya secara lebih maksimal. Sebelum kita memposisikan lapisan ini, kita tandai dulu posisi sesuai ilustrasi di situs vk2zoi.com, yakni sekitar 34,5 cm dari bagian atas antena. Lalu, pasang deh lapisan aluminiumnya tadi di posisi yang sudah ditandai tersebut, dan lilitkan hingga menyelimuti lapisan terluar pipa VVC-nya. Pasang juga selotip di posisi yang sudah ditandai tadi, untuk mengunci sementara lapisan aluminiumnya. Jangan senang dulu, kita belum selesai nih, kita patut cek nilai VSWR-nya terlebih dahulu. Oh ya, di tes nilai VSWR ini, lagi-lagi aku tidak bisa cek nilai VSWR antena ini di rentang frekuensi UHF nih sob. Mahal perangkatnya. Ya tentu masih mahal bayar mahar calon istri sih sob. Cukup cek nilai VSWR antena ini di rentang frekuensi VHF, karena perangkatnya memang hanya mendukung VSWR di frekuensi VHF saja. Sekarang mari kita cek nilai VSWR antena ini di frekuensi kerja antenanya, yakni di sekitar 136 MHz.
Dari tes ini kita dapat kesimpulan bahwa dengan daya transmit sekitar 4,1 watt di frekuensi 136 MHz didapatkan nilai VSWR 1 banding 1,09 yang mana itu wow, hasil VSWR-nya lebih baik. Kok bisa lebih baik sih? Sekarang mari kita lihat tabel perbandingan berikut antara hasil VSWR antena floor pot versi VHF dengan antena floor pot versi dual band. Dari tabel dan grafik yang sudah aku tunjukkan tadi, jika kita lihat dari grafik simpulan hasil VSWR kedua antena ini, bahwa VSWR antena floor pot tipe dual band memiliki nilai VSWR yang jauh lebih baik jika dibandingkan antena floor pot versi VHF. Hey, cuma ingin memberitahu kalian, jika konten ini menarik, informatif, dan kalian merasa terhibur, silakan dukung saya dengan cara mentraktir saya di platform traktir. Kalian bisa mentraktir saya rujak cingur sebanyak yang kalian mau. Tenang, nama kalian bakalan muncul kok di platform traktir. Traktir saya dengan mengunjungi link di bagian deskripsi. Terima kasih banyak telah mendukung saya. Tentu hasil tes video ini bukanlah patokan pasti, karena menurut situs paman VK2ZOI, kalian masih bisa mengatur posisi lapisan aluminiumnya dan memotong lapisan dimensi aluminiumnya untuk mendapatkan nilai VSWR yang lebih baik. Beberapa hal teknis juga sangat mempengaruhi tes ini, seperti penempatan posisi dan dimensi lapisan aluminium, panjang kabel koaksial, konektor, daya transmisi, dan beberapa hal teknis lainnya. Terakhir adalah jika dirasa nilai VSWR sudah maksimal, kalian bisa mengunci posisi lapisan aluminiumnya dengan slotip pening atau isolasi PVC supaya posisinya tidak berubah-ubah. Namun, jika kalian ingin lebih rapi lagi, kalian bisa lepas lapisan aluminium yang sementara tadi dan ganti dengan lapisan aluminium yang permanen. Harap tandai dulu posisi sebelum memasang lapisan aluminiumnya secara permanen. Kenapa dipasang permanen? Supaya terlihat lebih rapi dan tidak banyak slotip menempel. Jika kalian tertarik dengan kedua antena ini, silakan cek link pembelian di bagian deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada opini atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk meninggalkan suka dan berlangganan channel ini untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa lagi. Hey, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kalian masih bisa menonton video ke yang lainnya di sini.